Sebelum kita memasang tajur, kita siapkan dulu umpannya. Di sini saya menggunakan umpan keong mas. Guys, kita pasang pancingannya. Saatnya kita pasang umpan ke pancingannya. Ini kita umpannya lumayan banyak karena pancing yang akan kita gunakan nanti lebih kurang ada 100. Kita pasangkan dulu pancingnya satu persatu ya kawan-kawan. Kita pasang satu ini, swing. Semoga satu ini bisa memperolehkan ikan gabus. Lanjut pasang pancingan yang kedua. Kita letakkan di sini. Memasang tajur ikan gabus ini tidak menentu. Kadang kita sembarang meletakkannya saja bisa dapat. Ini kita pasang lagi tajur yang ketiga. Lanjut pasang lagi tajur yang keempat ini kawan-kawan. Kita letakkan saja, semoga beruntung. Kita tancapkan, siapa tahu nanti ikannya besar. Kita lanjut lagi pasang yang keempat ini kawan-kawan. Kita pasangnya di atas pohon yang menjuntai ke air. Tempat-tempat rindang seperti ini biasanya tempat favoritnya ikan gabus saat malam hari untuk mencari makan. Kita letak di sini satu kawan-kawan. Kita lanjut lagi pasang satu lagi di sini. Ini tajur yang kita pasang sudah lumayan banyak. Saya sudah lupa berapa tadi karena saya lupa menghitungnya. Tapi kita akan memasang masih lumayan banyak lagi nih kawan-kawan, karena yang terpasang belum sampai setengah. Tadi kita membawa lebih kurang 100 tajur untuk kita pasang. Kita letakkan di sini satu lagi. Sini kita letak juga kawan-kawan, di tempat yang rindang seperti ini. Ini tempatnya cukup meyakinkan. Semoga saja. Kita tancapkan dulu ini untuk tajurnya. Kita lanjut lagi pasang satu lagi di sini. Ini sudah lumayan banyak kita pasangnya. Kita letak lagi di sini nih kawan-kawan. Semoga saja di sini kita memperoleh banyak gabus, karena beberapa hari yang lalu air di sini cukup besar. Air di sungai memasuki daerah persawahan di sini kawan-kawan. Kita pasang lagi di sini. Ini kemarin setiap kita pasang di sini hampir kena terus di spot yang satu ini. Semoga kali ini juga kena ya kawan-kawan. Ini kita pasang di dekat telaga. Biasanya di telaga seperti ini ada ikan, tapi biasanya tidak terlalu besar, agak kecil-kecil, tapi tidak apa-apa, yang penting kita dapat. Semua tajur tadi sudah terpasang semua kawan-kawan. Kita lanjut lagi untuk memasang bubu payung yang kita bawa tadi. Kita masukkan dulu umpan brondol ke dalam bubu payungnya. Ini kita ikat ke gagangnya. Di sini saya lihat dulu spot yang menjanjikan. Setelah saya lihat-lihat di sini sepertinya bagus. Langsung saja saya tenggelamkan. Langsung tenggelam bubu payung kawan-kawan. Ini lumayan dalam tempatnya. Kita harus tekan sampai ke dalam. Semoga saja nanti malam tidak hujan, karena jika hujan airnya akan besar. Takutnya bubu payung yang kita pasang akan hanyut. Bubu payung yang pertama sudah selesai kita pasang. Kita lanjut lagi untuk memasang dua bubu payung tadi. Ini kita letakkan di sebelahnya. Langsung saja swing, tenggelam kawan-kawan. Untuk di spot yang satu ini tidak terlalu dalam. Ini bubu payung yang ketiga kita letak. Umpannya juga menggunakan umpan brondol ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, bubu payung dan tajur kita sudah terpasang semua. Kita lanjut untuk pulang karena hari sudah pukul 6 sore ini. Sudah sangat sore. Kita lanjut untuk pulang kawan-kawan. Let's go, kita pulang. Saatnya kita pulang ini kawan-kawan, karena hari sudah mulai gelap. Nanti takutnya kita tidak bisa pulang. Ini kita sudah di perjalanan untuk melihat tajur kita yang kemarin kawan-kawan. Cuaca di sini cukup dingin karena memang sangat pagi, sekitar pukul 6 pagi. Kita lihat untuk tajur kita yang pertama ini kawan-kawan. Ini tajur yang kita pasang di atas pohon kemarin. Semoga saja di sini kita memperoleh ikan. Kita angkat. Wow, setelah kita lihat ini ternyata umpan yang saja yang habis kawan-kawan, tetapi ikannya tidak nyangkut. Mungkin ikan di sini sudah pada pintar. Cangkang, kawan. Wah, terpancing kawan. Yang ini tadi padahal talinya sudah kencang, tapi lepas kawan-kawan. Cuma ditarik.
kita lihat lagi pancing yang satu ini kawan-kawan. Pancing yang satu ini cukup kencang talinya, kita ambil soalnya ini sudah tersangkut. Tidak tahu apakah ada ikannya atau tidak. Wow, ternyata ada pergerakan ikan kawan-kawan. Mantul sekali. Semoga saja yang ini jackpot besar. Kita ambil dulu. Belum kelihatan ini ikannya kawan-kawan. Ikannya masih meronta-ronta kawan-kawan. Seperti ikannya masih cukup bertenaga. Ini kena ya mungkin tadi pagi kawan-kawan. Ini sudah nampak ikannya, sudah kita pegang. Tetapi belum bisa melepaskannya karena terlilit. Ini untuk ukuran ikannya kawan-kawan, lumayan. Kalau untuk dijadikan lauk sudah cukup. Susah sekali ini melepas ikannya kawan-kawan. Takutnya kalau tidak dipegang kuat seperti ini ikannya terlepas. Karena saya sudah sering terlepas ikannya saat pancingannya tidak terlalu dalam terkenanya. Ini sudah berhasil kita angkat kawan-kawan. Lihat, lumayan untuk ukurannya. Oke, mantul. Cepat satu kawan-kawan. Talinya kusut. Oke, kita lanjut. Lanjut kita lihat lagi pancingan semak-semak ini. Wow, ternyata setelah kita tarik umpannya sudah habis dan ikannya tidak dapat ini kawan-kawan. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita lihat-lihat dulu karena di sini saya lupa di mana meletakkannya. Oh, ternyata di sini kawan-kawan. Ini pancingannya nyangkut kawan-kawan. Kita tarik dulu. Terpaksa kita harus masuk untuk melepaskan pancingan kita yang tersangkut. Tidak tahu ini tersangkut dengan akar atau ini disangkutkan oleh ikan kawan-kawan. Semoga saja tersangkut ini kita memperoleh ikan. Cukup susah. Oh, ternyata zonk kawan-kawan, hanya dililitkan saja ikannya sudah terlepas. Kita lanjut lagi untuk melihat pancingan yang satunya lagi. Pancingannya bersebelahan. Oh, ini juga tersangkut. Apakah ini dapat ikan atau hanya tersangkut seperti pancing sebelumnya kawan-kawan? Saatnya kita periksa. Kita masuki dulu airnya. Airnya tidak dalam karena di sini rawa-rawa kawan-kawan. Kita tarik-tarik dulu kawan-kawan untuk mencari pancingannya, apakah ada ikan atau tidak. Wow, di sini cukup susah untuk mengambilnya. Tetapi setelah saya lihat-lihat ini tidak tergenang kawan-kawan. Ternyata pancingannya dililitkannya saja dan sudah tersangkut di akar-akar ini kawan-kawan. Oh, kurang beruntung. Ikannya sungguh pintar untuk melarikan diri. Hanya mengambil umpannya tetapi pancing tidak digigitnya ini kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, semoga selanjutnya kita beruntung. Kita lanjut lagi untuk melihat yang satu ini. Oh, kita tarik ini kawan-kawan. Setelah kita tarik ini ternyata jorannya patah gara-gara tersangkut ini. Dan pancingannya kita paksa untuk kita tarik. Kita lihat dulu kawan-kawan, apakah ini hanya tersangkut atau ada ikannya. Wow, ternyata ada kawan-kawan. Ini sudah nampak ikannya. Ini ikan belut kayaknya kawan-kawan. Kita lepaskan dulu karena ini sudah benar-benar dililitkannya. Ikan belut ini memang kalau terkena pancingan dililitkannya seperti ini kawan-kawan. Karena ikan ini sangat licin. Oh, ini ikannya. Mantul sekali kawan-kawan. Untuk ukurannya lumayan. Ikan ini sangat enak digoreng atau dibakar kawan-kawan. Cukup menggunakan bumbu cabai dan garam. Rasanya sangat enak. Kita lanjut mendarat dari airnya ini kawan-kawan. Padahal tidak mau basah. Ini sudah basah semua. Ini untuk perolehan ikan belutnya lumayan. Kita lanjut lagi kawan-kawan untuk melihat tajur selanjutnya. Oh, ini kita ke tempat spot favorit kita kemarin kawan-kawan. Semoga saja di sini ada jackpot. Oh, ada pergerakan kawan-kawan. Sudah kita tarik. Oh, sudah disangkutkannya di ranting. Kita lihat. Oh, ternyata ada anakin ikannya. Ini anakan ikan gabus. Lumayan kawan-kawan, daripada tidak sama sekali. Untuk ukurannya memang kecil, tapi gabus ini sangat banyak manfaatnya kawan-kawan. Kita lepaskan dulu. Sudah terlilit ini kawan-kawan. Ini sepertinya gabus ini baru terkena pagi tadi karena tenaganya cukup kuat. Gabus. Kita ambil ikannya kawan-kawan. Kita lanjut lagi untuk melihat tajur selanjutnya.
kita lanjut untuk melihatnya lagi kawan-kawan, karena tajurnya bersebelahan. Ini kita lihat tajur di semak-semak ini kawan-kawan. Semoga saja tajur di semak-semak ini bisa memperoleh ikan, karena tempat tajurnya cukup ekstrim. Ini saja saya sampai merunduk untuk mengambilnya. Semoga di sini ada ikannya. Setelah saya selusuri talinya, ada terasa ikan di sini kawan-kawan. Belum tahu ukurannya besar atau kecil. Semoga saja ukurannya cukup besar. Tetapi ikannya sudah tidak bergerak lagi. Kemungkinan kalau ini kena ya kemarin. Ini untuk ikannya tidak bergerak, kemungkinan sudah mati kawan-kawan. Kita tarik-tarik dulu sambil menyelusuri talinya. Ini ikannya sudah berhasil kita ambil. Besar, tapi sudah mati. Coba lihat ini kawan-kawan. Wow, ternyata ikannya sudah benar-benar mati kawan-kawan. Ini perolehannya kawan-kawan. Sepertinya kemarin ini kena. Soalnya sudah mati. Ekornya aja sudah digigit keong. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Kita lihat tajur kita yang selanjutnya. Tajurnya berdekatan. Ini kemarin adalah sawah yang tidak ditanami lagi kawan-kawan. Kita angkat untuk tajur yang satu ini kawan-kawan. Oh, setelah kita angkat ini tajurnya patah kawan-kawan, karena kita menggunakan pelepa sawit. Wow, ternyata kena kawan-kawan. Ukurannya lumayan. Ini sudah disangkutkannya. Tetapi ikannya sudah cukup capek. Sepertinya ini kenanya kemarin. Karena biasanya kalau baru kena tadi pagi, ikannya pasti sangat agresif. Kita lanjut lagi. Tempat kita masang tajur ini memang cukup luas kawan-kawan. Setelah kita lihat tajur yang satu ini ternyata zonk. Umpannya saja yang habis. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Wow, ini tadi ada tarikannya. Oh, ternyata kena kawan-kawan. Sudah di bawa banyak semak-semak untuk pancingannya tadi. Oh, ukurannya lumayan. Kita hari ini sepertinya jackpot ukuran seperti ini semua kawan-kawan. Belum ada kita jackpot ukuran yang cukup besar. Kita lanjut lagi untuk melihat yang di seberangnya. Tuh, setelah saya lihat-lihat, ini cukup kencang. Oh, ternyata kena juga. Oh, ukurannya hampir sama. Emang ternyata di sini musimnya ikan kecil-kecil seperti ini. Belum ada yang babon ini sepertinya kawan-kawan. Kita lanjut lagi untuk melihat pancingan selanjutnya. Oh, kita tarik. Oh, ada tarikannya kawan-kawan. Oh, wow. Ini ikan gabus lagi kawan-kawan. Ini sudah kita angkat semua tajurnya. Kita lanjut untuk melihat bau payung kita kemarin. Semoga bau payung juga dapat kayak gini. Let's go kawan-kawan. Kita lanjut untuk melihat bubu payung kita yang kemarin kawan-kawan. Kemarin kita memasang 3 bubu payung. Ini kita lihat bubu payung kita yang pertama. Semoga saja jackpot ini kawan-kawan. Kita angkat, lumayan berat. Apakah ini berat sama air atau emang ada kenanya? Oh, sedikit tersangkut ini kawan-kawan. Harus kita perbaiki. Jangan kita paksakan, nanti bubu payung kita robek. Wow, setelah dilihat-lihat, lumayan ini kawan-kawan. Perolehannya anakan udang dan sepat. Kita lanjut lagi untuk melihat bubu payung yang kedua. Di bubu payung yang kedua ini kemarin kita letak bersebelahan. Kita angkat. Wow, lumayan berat juga. Oh, apakah terlihat? Oh, itu anakan udangnya. Ronta-ronta kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, lumayan sekali udangnya. Kita menggunakan umpan brondol ini kemarin ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi melihat bubu payung yang ketiga. Kita letakkan dulu 2 bubu payung yang ini tadi. Ini tempatnya, saatnya kita angkat. Wow, joran bubu payungnya sampai melengkung kawan-kawan. Apakah ini jackpot? Oh, lihat. Itu udangnya loncat-loncat semua. Lumayan banyak ini kawan-kawan. Kita goyang-goyangkan. Keren. Setelah semua bubu payung kita angkat, ini saatnya kita membersihkan bubu payung dari umpan untuk memisahkan perolehan dan umpannya kawan-kawan, agar langsung kita masukkan ke dalam kantong ajaib kita kawan-kawan. Kita buang dulu umpannya biar nanti langsung saja kita buka di bawahnya, langsung bisa kita masukkan. Kita goyang-goyangkan bubu payungnya, lalu kita kecupkan ini kawan-kawan. Ini adalah cara agar kita bisa memisahkan perolehan dengan mudah. Langsung saja kita masukkan ke dalam kantong ajaib kita kawan-kawan. Wow, ini lumayan cukup banyak kawan-kawan. Karena sekarang memang belum musim udang, jadi untuk perolehan seperti ini sudah lumayan banyak. Ini kita masukkan lagi bubu payung yang kedua, perolehannya ke dalam kantong ajaib kita.
Ini perolehan bupa yang ketiga, kawan-kawan. Ini adalah hasil perolehan ketiga bubu payung kita. Lihat ini, kawan-kawan. Lumayan banyak. Ini sangat enak untuk dijadikan peyek ataupun digoreng untuk ikannya ini, kawan-kawan. Kita lanjut. Mantul-mantul. Kita ikat. Kita lanjut untuk pulang. Ini kita sedikit tertawa, kawan-kawan, karena ada miskomunikasi antara saya dan kameramen. Kita lanjut untuk pulang ya, kawan-kawan. Saatnya kita pulang. Let's go. Oke, kawan-kawan, ini bubu payung dan tajur kita sudah kita bawa. Ini perolehannya, lumayanlah untuk lauk kita. Oke, let's go, kita pulang, kawan-kawan. Saatnya kita pulang. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, kawan-kawan. Let's